kemarin sudah ada di depo, kemudian dilansir sampai ke Poltran, di Balai Yasa Poltran, di Balai Yasa nanti lokonya diangkut sama oleh kren ke trailer, trailer ke Taman Pancasila, kemudian di Taman Pancasila diangkut oleh trailer lagi, sama kren dipindahkan ke tempat loko ya. Sekitar 1 jam lah kalau proses di Taman Pancasila. Cuma memang yang agak lama proses di Balai Yasa karena menunggu jadwal kereta. Kita menyesuaikan jadwal kereta. Khusus untuk pekerjaan pemindahan loko, berarti khusus lokonya ada penambahan lighting, lampu-lampu dan sound. Ada juga emblem-emblem yang sesuai dengan kebutuhan loko ini, sesuaikan kebutuhan loko ini dari KAI. Di sini kan sedang ada pekerjaan lain juga, pemasangan pagar keliling. Untuk penyelesaian sih mungkin sekitar bulan November, cuma keputusan buka atau enggaknya kan kembali ke Pak Wali lagi aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.